Teman-teman udah lihat sebuah foto sederhana, cuman kursi, meja coffee table. Cuman saya fotonya dengan menggunakan handphone, saya pakai iPhone X. Dan 100% dieksekusi dengan menggunakan smartphone. Jadi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua satu perjalanan yang akan saya dokumentasikan dengan sebuah smartphone. Saya full 100% akan menggunakan iPhone bekas saya memotret pemandangan yang indah nanti di Gunung Mongkrang, Tawangmangu. Jadi habis ini saya akan tunjukin beberapa persiapan saya dan dengan siapa saya akan pergi jalan-jalan, eksplorasi, menikmati keindahan yang sudah Tuhan ciptakan dan kita bikin karya stok lagi yang menarik. 100% pakai handphone. Teman-teman yang mau belajar tentang cara menggunakan handphone, ada komposisi, setting handphonenya, kemudian angle-nya, lalu tipsnya untuk motret landscape, interior arsitektural, kemudian tourism segala macam. Teman-teman bisa download e-book saya di bawah, namanya Phonegraphy. Stay tuned guys. Selamat pagi dari Kota Jogja, teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya, matur nuwun sudah datang ke channel saya. Jadi hari ini saya akan share tentang perjalanan saya ke Gunung Mongkrang di Tawangmangu bareng teman-teman saya. Dan saya akan dokumentasikan, saya akan bikin stok foto yang 100% dengan menggunakan smartphone. Jadi hari ini saya akan menggunakan iPhone bekas saya. Saya menggunakan iPhone X 64GB. Jadi saya akan tunjukin dulu, ini adalah sepatu. Saya belum punya sepatu gunung, jadi ini kemarin sewa, harganya Rp25.000 sehari, jadi saya sewa 2 hari. Dan saya akan tunjukin, ini adalah rumah teman saya, namanya adalah Rio Parao. Yeah. Teman-teman yang ke Jogja, teman-teman bisa mampir ke Opio Coffee di Jalan Kaliurang, dan ini adalah one of the best roastery in Indonesia, Mr. Win. Yeah. Umah Kopi Gayo guys. Ini adalah Indra, cowok ganteng bertato dengan kelembutannya anaknya. Kamu siapa sih namanya sayang? Rihati. Aduh, duh, maaf. Siapa namanya? Rihati. Rihati. Adikmu mana tadi? Indra. Hai. Jadi ini adalah perlengkapan kita. Ini tasnya Indra, tas Mas Win. Tas saya. Saya diketawain karena sama Indra saya membawa tali pramuka. Nah ini adalah simbol anak pramuka di dalam lah pokoknya. Oke, ini adalah matras saya waktu dulu masih suka camping. Mas Win ini adalah coach fitness saya. Mas Win berapa kali seminggu Mas Win kalau latihan Mas Win? Empat kali. Kita pasti ketemu di hari-hari khusus. Hah? Kita fitness bareng dan less than 1 hour maksudnya? Less than 1 hour, ya. Amazing. Jadi gak perlu lama-lama, cuma sebentar. Oke. Amazing guys. Mas Bin. Kurang dari 1 jam. Mamen. Oke, jadi nanti tipsnya adalah kalau misalnya teman-teman motret pakai smartphone, kita akan pasrahkan saja dengan teknologi fitur-fitur yang ada di smartphone-nya. Saya menggunakan autofocus semuanya, tidak ada kayak manual setting untuk foto, kamera dan sebagainya, semuanya auto. Handphone kita sudah keren, jadi manfaatkan fitur-fiturnya dan syukuri semua fitur-fitur yang ada. So, habis ini kita sarapan dulu, kemudian kita siap-siap. Masih nunggu beberapa teman-teman saya lagi untuk datang. Ikuti perjalanan saya dengan salah satu akun di Instagram yang teman-teman harus follow, namanya adalah Let's Go Somewhere. Ini adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang sangat cinta dengan dunia pecinta alam, kita suka dengan enjoying the nature, kita suka ngebolang, jadi teman-teman harus follow Let's Go Somewhere yang bikin Rio di belakang. Intinya kita suka sekali jalannya. So, ikuti perjalanan kita hari ini sampai ketemu di Tawangmangu. Tekan Tawangmangu, guys. Sekarang sudah sampai di pintu kenaikan ke arah Mount Everest. Mount Everest ada di belakang saya. Nepal banget. Mona Lisa. Baru mau naik, baru mau bikin vlog, iPhone-nya storage-nya full. Luar biasa.
Jadi kita hari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang guys. Oke, habis ini kita berdoa dulu, terus kita naik, kita akan bikin foto-foto bertema landscape yang akan kita jual-jual. Nanti saya akan sharingin, jadi hari ini saya akan full memakai iPhone bekas, iPhone X. Teman-teman bisa membeli iPhone X lewat link di bawah, nanti saya carikan referensi Shopee store yang paling recommended. Nah, ini pakai iPhone yang lebih canggih. Ini iPhone 13 Pro Max. Lebih bagus. Ini punyanya Rio. Nah, ini. Storage-nya banyak, guys. Karena 512. Punya saya cuma 64. Siap, Mas Bin? Mas Bin. Saya perkenalkan adalah teman tidur saya. Kita akan berpelukan. Berpelukan, mesra. Kalau perlu satu sleeping bag berdua. Saksikan petualangan kita. Ya, di Monefresh, Mas. Ini Monefresh ya. Nepal. 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 Van Solo. Habis ini kita naik, guys. Oke. Saat ini kita lagi jalan, teman-teman semua ngelewatin. Ini adalah kebun loncang. Spring onion. Ini kebun strawberry. Itu di sana ada rumah, nggak tahu. Tapi coba lihatlah pemandangan di belakang saya ini, saudara-saudara. Wow. Jadi honestly, sebenarnya saya juga nggak ngerti bagaimana cara memotret langsung nanti. Karena yang namanya teori fotografi itu intinya adalah segitiga exposure. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa dapetin lighting yang bagus, kemudian angle yang pas, insya Allah semuanya bagus. Nah, kalau teman-teman pernah ngikutin vlog saya pada waktu saya ke Shirakawago, itu tantangannya adalah, itu salju semua, terus di atas sana banyak kabut, maka sebenarnya secara prinsip hampir sama seperti yang di belakang kita. Nah, kebanyakan orang itu kalau lihat kabut terus dia mencacat bahwa landscape-nya jelek penuh kabut. Tapi menurut saya seperti foto di Shirakawago itu, kalau teman-teman punya kabut maka itu adalah keindahan alam yang harus dieksplor. Intinya adalah kita syukuri aja apa yang ada, apa yang alam suguhkan buat kita, dan kemudian kita foto. Overexposure, underexposure, sekarang semuanya bisa di-adjust bahkan di kamera, di handphone ya. Terus kayak kemarin waktu di ebook fotografi saya motret di Batu Bolong cukup menantang karena langitnya extremely golden moment, jadi ya menarik. Nah, maka menurut saya yang ada di belakang ini kabutnya udah mulai turun. Buat saya this is one of the magical scenery on earth. Di belakang mostly akan overexposure di sebelah sana. Intinya semuanya nggak ada masalah, kita syukuri, kita foto. Kadang kita bisa bikin siluet. Intinya kita explore. Lumayan mendung. Kita ke loket dulu teman-teman. Jadi kita 12 orang, nggak boleh membawa minuman keras. Struk tiket Mongrang mendapatkan diskon 10% di rumah makan Edi Mbahmo Novarasa Aulia di Mongrang. Oh iya. Oh bisa kris juga mbak? Belum bisa. Ini debit? Belum bisa, ini kan alatnya. Oh buat cash. Nyata anunya? Tiketnya. Yes, okay. Tiketnya. Gini, ditenggos ke dat. Oke. Ulan. Luar biasa. Kalau yang namanya
naik gunung, selalu salut sama orang yang suka naik gunung. Ini beda banget sama nge-gym ya. Kalau nge-gym masih bisa istirahat. Ini adalah para penyelamat-penyelamat ini, luar biasa. Muslim, semangat. Let's go. You can do it. Memang pemilik channel Rio Parah ini luar biasa. Masih kuat ngonten. Channel Bima Aditya udah masuk. Yo, ini berarti wingi ning Gunung Kembang ra ono sing datar ngene iki. Waduh. Luar biasa guys, emang yang namanya naik gunung itu benar-benar mengalahkan ego pribadi. Yang nggak kuat kayak saya, ternyata memang harus istirahat. Ya? Ngandong kayak gitu tadi terus sampai puncak. Gusti Allah. Datar gini nggak ada? Itu ngandong yang kemarin Mas Bimo ikut ya? Tapi ini sejam sih, maksudnya emang panjangan ini, cuman kan ini santai. Iya. Tapi kalau nggak bisa istirahat, ya, nggak, maksudnya kalau nggak ada yang landai, dahsyat banget Mas Bim. Ya tetap berhenti terus. Amazing guys. Ini luar biasa sekali. Selamat sore. Sore Mbak. Dari mana Pak? Di Jogja. Ini kalau di YouTube kelihatannya biasa, tapi kalau udah ngelakuin naiknya tinggi. Piye mri carane ben nafasnya stabil ki piye iki? Iki perlu les sama ganggu dulu. Satu dua. Jadi nafas kita. Oke. Ini Mas Bin. Pas kita nyentuh ini, itu nafas dibuang. Oke. Jadi kaki kita pas nginjek tanah itu napas buang. Oke. Ambil. Oh. Ambil. Nah, itu konsen, Mas. Enggak capek. Jadi harus nah. Oke. Pas nginjek lantainya buang, Mas. Tapi kalau tarik napas, buang napas terus, habis ya? Disela aja, Mas. Ambil. Ambil. Khusus yang buat nanjak, Mas. Gitu, Mas Bin. Oke. Luar biasa, yeah. Guys. Sekarang sampai pemberhentian yang kata Mas Fatah, puncak satu adalah di sana. Katanya begitu. Di situ ada pentol, warung pentol. Sehingga monggo Mas. Terus Indra, itu Gunung Lawu. Lawu. Wah. Di belakang kita Gunung Lawu. Waktu itu SMA saya cuma sampai pos 3. Sudah enggak kuat. Yang penting lempar bakso pentol, kita akan menyantap bareng Mas Bin. Energi bakso pentol Mas Bin. Siap Mas Bin. Konten lagi Mas akhirnya. Kalau udah berhenti. Ini coba tasnya Mas Bin masih ada Citilink YIA Cengkareng. Aduh. Oke, saya akan coba ambil foto di belakang itu ada pohon-pohon cemara. Posisinya akan saya ganti menjadi landscape dan juga portrait kita ambil dengan adjustment automatic di iPhone. Hasilnya kurang lebih begini. Ini adalah makanan dari surga. Yes. Pentol kuah lawu. Di sebelah Lia sudah ada 3 mangkok. Kalau mau. Pentolnya
Kalau berhenti udah kuat ya. Sambil jalan. Masa bodoh. Masa ngomel. Yang pikirannya sampai. Aduh. Habis itu Mas Win? Testi ya. Anu. Ini sumpah ini paling tiga, enak sedunia. Tambah tingkas, kolam. Aku ya berarti dua. Dua. Wow. Ini orang. Kali ya, Bos tahu ya. Bukit. Menurut Rio bukit. Bukit. Menurut Rio kemarin adalah Bukit Nobita di belakang sekolah. Jadi gimana tipsnya? Kenapa channel Rio Paraho ini tracking naik bisa terus naik? Tracking naik, konten terus. Konten terus ya. Karena channel saya viewsnya dikit, satu. Dikit yang nonton. Jadi harus kerja keras. Oke. Kalau channelnya udah banyak, boleh berhenti konten? Boleh. Channelmu kan udah banyak. Ayo, boleh. Mas Bib, begini. Tabu. Wow, Gusti Allah. Saya pengen tunjukin guys, Gunung Lawu itu guys. Nah. Pentol with view. Pentol with view. Oke. Okay. Ini adalah pentol dengan view pemandangan. Nanti habis ini kita foto Gunung Lawunya guys. Pakai handphone. Selamat pagi dari Puncak Candi 2 2052 MDPL di Mongkrang. Jadi tadi malam kita udah sampai sini jam sekitar jam 6. Kemudian kita bikin tenda, makan, tidur sekitar jam 10. Jadi itu di belakang ada signage-nya tadi mana tuh? Ya, kurang lebih di belakang. Oke, nah. Sekarang saya mau kasih tunjuk pada teman-teman semua bahwa sebenarnya Gunung Mongkrangnya itu adalah di belakang. Nah, kalau misalnya mau motret, ini saya akan contohin beberapa komposisi. Salah satunya adalah sepertiga bagian, di mana teman-teman bisa bikin dia portrait maupun landscape. Jadi intinya teori sepertiga bagian itu teman-teman bisa masukin gunungnya ini, bukitnya ini menjadi 2/3 bagian. Jadi dia gunungnya ini 2/3 bagian lebih besar. Terus sisanya misalnya rumput kayak di belakang atau misalnya juga bisa langit kayak di atas. Nah, misalnya sekarang begini ya, teman-teman saya liatin ini frame saya kurang lebih begini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau kayak begini, ini kurang lebih 2/3 bagian. Jadi ini masuknya teori sepertiga bagian. Tapi bisa juga ini dinaikin ke atas, set seperti ini. Ini menjadi teori sepertiga bagian di mana gunungnya menempati sepertiga bagian. Jadi teori sepertiga bagian itu bisa di split antara 2/3-nya dia benda utamanya atau sepertiganya dia benda utamanya. Lalu kita juga bisa bikin komposisi diagonal. Diagonal itu intinya benar-benar sama ya. Misalnya frame-nya adalah horizontal. Kurang lebih misalnya begini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini diagonal. Tapi kalau diagonalnya seperti ini, itu nggak lazim karena posisi gunungnya jadi miring. Sehingga dia tidak nyaman untuk dilihat. Kalau di teori ilmu komunikasi ada yang namanya semiotika. Jadi semiotika itu kalau misalnya kita ngelihat kok tidak sesuai dengan aslinya, itu tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya, kurang lebih begitu. Nah, saya ada tips kalau misalnya karena kita pakai kita pakai smartphone, jadi salah satu tipsnya teman-teman bisa cari di vlog saya sebelumnya, atau misalnya teman-teman tertarik untuk download Phone Graphy, itu adalah e-book tentang memotret dengan smartphone. Yang pertama adalah menyalakan AF atau autofocusnya. Jadi kebanyakan orang tuh ketika dia motret, dia langsung kayak nyalain handphone, kemudian langsung pencet shutter. Itu yang membuat foto tersebut menjadi tidak fokus. Kalaupun misalnya teman-teman mau jualan di Shutterstock, jadinya foto landscape-nya nggak fokus. Maka solusi pertama adalah si kameranya itu harus dinyalakan autofocusnya dulu. Nah, setelah dinyalakan autofocus, kita akan mencari titik fokusnya. Titik fokusnya ini kalau misalnya situasinya kayak begini, ini saran saya adalah titik fokusnya di antara sekitaran bukitnya yang paling tinggi seperti ini. Karena dia akan normal, dia akan balancing untuk area langitnya, gunungnya,
dan juga foreground-nya atau misalnya latar depannya, misalnya saya tadi ambil rumput gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ambil langitnya, dia akan menjadi terlalu gelap. Kalau misalnya saya ambil foreground-nya atau misalnya gunungnya, dia langitnya menjadi terlalu terang, dan kalau misalnya kita jual di microstock itu nanti kena namanya overexposure. Maka teman-teman perlu lebih hati-hati lagi ketika teman-teman mau memotret dengan sebuah smartphone. Ini adalah chef-chef hari ini. Ada Dina, Radelia, ada Amel, Amri makan. Oke guys, jadi saya sambil makan ya. Tunggu dulu, rambutnya sampai masuk. Halo teman-teman, pengen mencari tempat-tempat eksotis, teman-teman bisa mulai kepoin Instagram teman saya, namanya Let's Go Somewhere. Dia akan banyak share tentang satu perjalanan-perjalanan menarik, perjalanan yang terdokumentasi dengan bagus, even dengan smartphone. Masuk ke Instagramnya Let's Go Somewhere, nanti ada beberapa spot yang sudah dikunjungin. Kita udah pernah ke Nawang Jagat, kita udah pernah ke Kali Talang, kemarin ada ke Prau, hari ini kita ke Mongrang, kemarin ada di Gunung Kembang, ada di Gunung Bismo. Jadi banyak sekali yang dieksplor dari Instagram Let's Go Somewhere ini. Nah, sekarang kita bicara tentang smartphone ya. Smartphone adalah satu devices yang sekarang saya rekomendasikan kepada teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya budget misalnya cuma bisa ngebeli satu devices. Kalau teman-teman baru, saya justru menyarankan teman-teman beli smartphone aja. Smartphone entry level 1,5 juta sudah cukup. Tapi kalau teman-teman bisa provide yang di harga 3 juta pasti lebih bagus. Nah, tadi teman saya menggunakan iPhone 13 Pro Max. Bentar. Ini adalah iPhone 13 Pro. Nah, itu sensornya luar biasa, bagus banget ya. 13 Pro Max sama 13 Pro hampir sama, cuman 13 Pro Max itu lebih gede bodinya. Saya nggak begitu cocok ya, tangan saya terlalu intinya kegedean gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai handphone yang entry level misalnya, itu saya tidak menyarankan teman-teman bikin footage, kemudian bikin foto di tengah gelap malam gitu, saya nggak menyarankan. Teman-teman bisa mulai memotret situasi yang terang seperti ini di gunung di belakang ini. Kemudian teman-teman bisa memotret ketika cahaya matahari itu bersinar terang. Karena kalau misalnya handphonenya masih entry level di bawah harga 3 jutaan ya, atau di bawah 2,5 lah, itu sensornya tidak mumpuni untuk bisa memotret yang cukup tricky, artinya professional gears, professional look. Nggak kuat sensornya. Jadi ini kita harus sadar diri. Kalau misalnya handphonenya harganya di atas 10 juta, saya rasa teman-teman mau bikin time lapse dari gelap malam, dari subuh sampai siang bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman handphonenya entry level, bahkan iPhone 10 saya ini saya tidak pakai untuk bikin time lapse dari tadi pagi subuh. Cuman saya pergunakan untuk bikin stok ketika pagi hari. Itu lebih sadar diri lah, lebih pas ketika misalnya kita pengen bikin foto. Jadi hasilnya sesuai dengan kemampuan si handphonenya. Jangan dipaksain. Kalau dipaksain, even teman-teman nggak jualan foto di Shutterstock, kayak yang banyak saya share di e-book saya, jualan foto dengan Shutterstock sama Shutterstock, e-booknya juga bisa download di bawah. Itu jadinya fotonya akan banyak penolakan. Jadi penolakannya bisa underexposure, bisa noise artifacts, bisa over atau under exposure sama ya, atau bisa tidak sesuai dengan persyaratan minimumnya untuk Shutterstock. Jadi ketika kebanyakan kita punya handphonenya biasa entry level, tapi ternyata membiasakan dengan memotret yang sangat tricky, misalnya pagi hari kemudian malam hari, intinya butuh skill fotografi atau pemahaman seketika exposure yang sangat mumpuni. Terus dipaksain, itu pasti kalau misalnya buat motret
walaupun nggak dijual di internet ya, pasti hasilnya jelek, hasilnya noise dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah memaksakan gears kita untuk motret satu foto yang butuh teknik pemotretan tinggi. Jadi sadar diri dengan kemampuan handphonenya masing-masing, maka harus banyak coba. Nah, semua peralatan saya ada di bawah, jadi saya bisa pakai kamera Canon EOS M10, kemudian handphone saya pakai iPhone X. Cuma kalau tadi teman-teman kepengen yang lebih bagus, bisa iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, itu menarik. Saya akan kasih linknya di bawah, teman-teman bisa beli lewat link itu. Saya Shopee Affiliate, jadi saya akan terima presentasi kecil dari teman-teman, tapi yang membayar adalah Shopee. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bayarnya sama. Saya sudah mencarikan link-link dari store yang memang recommended. Jadi ada logo star-nya, ada logo mall-nya, itu adalah store-store yang recommended. Dan store yang pakai logo itu tuh sampai komisinya dipotong sama Shopee. Jadi dia memang dicarikan store-store yang memang mau mengurangi sedikit profitnya demi satisfying untuk pelanggannya. Jadi gitu. E-book fotografi bisa teman-teman download di bawah. Kita akan banyak explore, saya akan banyak share tentang bagaimana cara memotret dengan smartphone. Ada tentang tourism, tentang travel. September saya akan ke Malaka lagi. Kemudian Januari tahun depan saya akan motret lagi di Jepang. Jadi teman-teman ikutin channel YouTube saya, teman-teman ikutin juga Instagram saya. Saya akan banyak share tentang dunia fotografi. Buat yang tertarik tentang jualan foto dengan Shutterstock, silahkan download e-book, ada bundling jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock. Semua linknya saya taruh di bawah. Matur nuwun sekali lagi, terima kasih teman-teman sudah nontonin saya hari ini dari kemarin, perjalanan saya ke Gunung Mongrang. Jadi kita berkarya dari fotografi, kita cari passive income dari fotografi. Good luck. Jangan terlalu ngoyo. Syukuri semua devices yang sudah teman-teman miliki, manfaatkan, kemudian optimalkan. Stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi, jam 5.